Timor Bay Seafront Residence di Kuantan Pahang menawarkan kehidupan harian umpama percutian di tepi pantai. Dibangunkan oleh OSK Property, hartanah terbaru di Pantai Timur yang dijangka siap November 2019 menawarkan pakej kediaman selamat serta kemudahan bertemakan resort. Timor Bay Seafront Residence terletak hanya beberapa meter dari Pantai Balok yang merupakan kawasan pelancongan popular di Kuantan. Ia dibina dengan keluasan 2.9 hektar dan bertaraf pegangan bebas. Projek yang dilancarkan pada Mac 2016 itu mempunyai 760 unit apartmen serta 16 ruang niaga. Menurut Ketua Pegawai Operasi OSK Property Seth Lim Sawu, pembeli Timor Bay Seafront Residence tidak perlu wang pendahuluan dan 5% potongan diberikan kepada Bumiputera. Dan memang kami looking forward lah untuk projek ini untuk mencapai satu tahap yang setaraf dengan kualiti yang bagus untuk kita punya buyers dan purchaser dan penghuni kat kita punya projek kat Timor Bay. So kami berbangga kerana kami telah mengambil langkah-langkah yang bagus dan juga bahan-bahan pembinaan yang bagus kat projek kita ini. Saiz residen dengan pilihan 5 reka bentuk pada harga bermula dari RM360,000 ditawarkan dengan saiz unit dari 541 kaki persegi sehingga 917 kaki persegi. Bagi unit terpilih, pembeli akan menerima insentif menerusi program beli rumah dapat kereta. Timor Bay Seafront Residence terletak hanya 10 km dari Taman Perindustrian Gebeng, 30 km dari Pantai Cerating, 70 km dari Kertih Terengganu dan menawarkan peluang pembangunan ekonomi pesat. Ia merupakan projek kedua dilancarkan OSK Property setelah menerima sambutan menggalakkan menerusi projek pertamanya, Swiss Garden Residence Kuantan yang telah siap dibina beberapa tahun yang lalu. OSK Group merupakan antara 15 pemaju hartanah terbaik disenaraikan dalam senarai pemaju hartanah terbaik DH. Bagi meraihkan kejayaan ini, OSK memberi ganjaran kepada pelanggannya atas sokongan diberikan dengan peluang memenangi pakej percutian 15 tahun apabila mereka membuat pembelian di projek terpilih termasuk Timor Bay mulai sekarang sehingga Februari 2019.